ini menjadi salah satu tempat penjualan bendera merah putih menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Seperti apa sih penjualan bendera di pasar ini? Silakan ikuti saya. Bendera merah putih menjadi salah satu ikon yang ramai diperjualbelikan jelang peringatan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Dan kawasan Taman Sari Banjarmasin menjadi titik atau pusat penjualan aksesoris merah putih. Tahun ini pedagang menyebut minat pembeli sudah mulai membaik. Meski belum terlalu signifikan, namun kebanyakan dari mereka sudah menerima pesanan bahkan dari luar daerah. Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu penjual bendera di pasar ini. Namanya siapa, Bu? Namanya Ibu Novi, Mama Rahim. Sudah dari kami punya anak ya. Ini sudah ada yang terjual lah, Bu, di bulan ini. Alhamdulillah semua langganan-langganan yang datang hari ini. Kalau orang-orang luar, orang yang ada langganan, ecer-ecer ya. Kan kian di pasar nih ya. Kian ada jualan-jualan di online gitu. Jadi saya seperti ini jarang, maksudnya jarang kami jualnya. Kami langsung di tempat aja jualnya. Tapi ada jala orang yang kayak apa sih, kayak pesan dulu tapi nanti diambil. Iya, pakai anu biasanya di chat dulu kan, di pesan dia siap ya, karena barangnya baru dikirim. Biayanya gimana kan kita ada turun ke Banjar orangnya. Kayak orang di Kalangka itu sistem kirim aja kami. Oh, atau sistem kontes kata. Ini jenis-jenisnya apa, Bu? Jenis bendera yang dijual ini macam-macam. Ada bendera bundar, untuk kantor, ada bendera bulbul, untuk taring, ada bendera kantor untuk sekolahan, ada bendera rumah untuk di rumah-rumah untuk pinggir jalan, ada bendera kapal untuk kapal, ada bendera speed di speed kendaraan. Macam-macam model anunya, apalah kegunaan anunya di bendera ini. Nah, bendera bundar di muka kantor, di muka toko bisa. Untuk harganya sendiri itu dimulai dari berapa, Bu? Macam-macam harganya, kayak rumah itu kan kami jualnya 25 rumah, kantor 35.000, yang 120 tergantung ukuran. Ukuran ada yang besar, ada yang kecil, besar dua harganya. Kalau sudah mengunjungi kawasan ini, kalian pasti dibuat bingung. Begitu banyak pilihan pernak-pernik bernuansa merah dan putih. Dari stiker, ornamen rambut, hingga aksesoris tangan dan ruangan. Harga yang dibanderol tentu sesuai dengan ukuran dan jenis barang ya, pemirsa. Nah, begini suasana penjual bendera merah putih di Pasar Taman Sari. Silakan kalian membeli benderanya. Kalau belum, silakan mampir ke pasar ini ya. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin.